Lalu nak perempuan mutakhir di politik yang air kita panas. Panas, senario yang panas. Kawan-kawan, dino-dino, setiap hari tanya, kapan dia raya? Bila dia raya? Saya sebelum ini pernah datang ke Pakar. Waktu itu kita lamarkan bulan 6 ke bulan 11. Tak lepas dah. Tak ada dia raya pun. Dan kali ini, merupakan dia raya yang paling suka sekali. Bukan untuk Pakar Raya. Yang paling suka sekali untuk Malaysia miskin. Perdana Menteri kita siapa? Siapa Perdana Menteri kita? Nanti satu Malaysia, satu Mongolia. Beliau sekarang menghadapi sindrom dilema. Umat mendahil. Kepalanya pusing. Tidak bisa turu. Kabel kilo setiap malam di Putrajaya bersama dengan Carlosnya. Mereka memikirkan bukan saja yang tengok hanya bulan. Tidak cari-cari dia lagi. Tengok hanya bulan. Tak nampak hanya bulan. Dia nampak hanya bulan yang hari ini lah bulan. Bulan-bulan lepas menjauh laksana bulan. Tarik dia raya, tak dapat. Hal ini yang menghusinkan. Cukup menimbangkan nanti. Dan kawan-kawan kalian bila dia raya, saya jawab. Saya tak boleh jawab sekarang. Saya dah banyak kali telefon semua. Tapi dia tak jawab. Maka dengan itu tak ada jawapan. Kalau bagaimanapun, kita siap sedia. Bila-bila masa lagi sekarang. Ini percutan terakhir. Percutan terakhir untuk kita melangkah ke Putrajaya, insya Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya tadi dengar Saudara Mitya pun dengan lagunya yang merdu. Oh, saya pun terpukul dengan lagunya. Nampak tak orang Cina, kawan-kawan Tionghoa saya. Dulu kalau di orang Cina masuk tempat macam ini, kawan lahun tak boleh. Tak boleh. Tahun 99 orang Cina nampak boleh. Orang dia pindah juga dengan orang Pai macam ni. Tak boleh. Mereka takut apa hal. Waktu itu orang Cina takut. Kerana MCA cucuk hasut. Orang MCA hasut dan cucuk. Kononnya DAP dapat kita nak tubuhkan negara Islam, laksanakan syariah Islam dan sebagainya. Cina takut. Mereka kata apa? Apabila lepas naik nanti dipotong, dikepok tangan dia, kepok, sikir dia tak apa yang kepok, entah. Habis dikepok, semua dia nak potong alih. Takut. Gigil. Orang-orang Cina di Sekinjan, gigil. Gigil. Menggigil aku. Sampai ke situ tak ada tuan-tuan. Tapi orang MCA yang hasut orang Cina, saya boleh maafkan sebagai kafir. Betul tidak? Tapi persoalannya yang saya heran, yaitu UMNO. UMNO yang kononnya pertahankan Islam, dia pun juga hasut. Ini macam mana ni tuan? Saya pun tak faham-faham. Cukup aneh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, baru ini kita nampak strategi yang dimainkan oleh UMNO. Mereka takut. Mereka memikirkan hari-hari waktu senja. Mereka menghitung bila sampai Piaraya akan datang, mereka akan tinggalkan Putrajaya. Ini tak pernah mereka pikirkan. Tapi sekarang, suka tak suka, orang UMNO, orang MCA, gerakan yang tak bergerak, mereka terpaksa duduk, bertenang, memikirkan masa depan mereka. Ini tidak pernah mereka fikirkan. Tapi kali ini terpaksa mereka fikirkan. Yaitu rakyat dah tersedia, Melayunya, Cinanya, India mengucapkan selamat tinggal kepada Barisan Nasional. InsyaAllah. Nah, kawan-kawan tanya, bagaimana sokongan orang Cina kali ini? Ini juga penting.
kongan lupa om dan om jam lain. So kongan om lekan lain, om cina lain dia bagaimana? Surat kuenyong di dalam kitab makin kuenyong beratur jatah. Dan pada pelis hinggalah ke Johor sampai ke Sabah dan Sarawak. Apa dari sini nahoya ke demo? Kali ini kawan-kawan Tionghoa, kawan-kawan Cina mereka siap sedia. Kali ini mereka akan berundi kepada bulan purnama PAS. DAP dan PTR paling kurang 80% kawan-kawan. Ini bukan ngomong-ngomong kosong. Najib sudah terima laporan dia. Najib pun tahu. Oleh yang demikian, oleh sebab itu Najib tak berani. Sampai hari ini mereka memikirkan cara bagaimana dan percayakan hubungan keakraban berfakat di antara pakatan rakyat ini. Mereka memikirkan bagaimana dan percayakan. Maka dengan itu MCA mulakan langkah yang pertama. MCA mulakan langkah yang pertama. Siapa di MCA mau cari angpau? MCA itu maksudnya mau cari angpau. Orang-orang Cina sekarang nampak MCA meluat kulit macam tu. Ramai di kedai kopi kawan-kawan Cina di Sekinjang, Sabah Benang, di Selangor. Dulu Ali seumur hidup MCA, bangga hidup MCA. Sekarang rata-rata tak berani mengaku mereka MCA dah. Sekarang kalau tanya Ate, lu sokong siapa? Oh, kami pakatan. Lain dah tuan-tuan. Mereka dah tak sokong MCA lagi. Jadi, MCA sekarang mulakan langkah yang pertama, apa mereka buat? Dalam himpunan terbaru, himpunan agung MCA di Wisma, di Cangcul, di Ampak, bersolek dengan kuncu-kuncunya. Mereka mulakan serangan bagi tahu masyarakat Cina, orang Tionghoa, ha, kalau kamu sokong DAP, sokong bule, ha, sokong PKR, lepas menang, semua kena potong. Hukum-hukum akan dilaksanakan, macam-macam. Dan beliau jangkakan sekuang-kuangnya 1.2 juta rakyat Malaysia, orang Melayu dan sebagainya akan hilang pekerjaan. Hak ini yang dikatakan oleh Tuan Soleh belum cukup benar itu. Mereka menakut-nakutkan Cina dengan cara yang senang. Ada seorang senator Timbalan Ketua Wanita MCA Pusat, Seneca, nama dia Seneca Heng Sai King dan berperak. Beliau dengan sombong dan angkuh dalam ucapan beliau mengutuk, menghina Islam, mengutuk keburu, mengutuk keburu Mihadis, Mujirul Am kita, Mujirul Am Kas, gunungnya dalam satu klip video di YouTube. Ulama PAS Koguru mengatakan bahawa wanita yang tak tutup awak kalau kena logo pada muka. Ah, itu Senator Heng Sai King. Dia menuju kepada siapa? Dia bukan klip. Dia menuju kepada bukan Islam. Orang bukan Islam. Wanita bukan Islam. Mereka cuba putar klip fakta tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak sekalian, saya nak beritahu, di depan Najib MCA hina Islam dengan cara begitu. Kami DAP, saya DAP, yang selama ini dituduh oleh UMNO, anti Melayu, anti Islam, komunis, saya komunis. Komunis. Saya kami selama ini, kita tidak pernah menghina Islam. Ya, saya sebagai bukan Islam, kita di EPI tidak setuju dengan pelaksanaan hukum-hukum di Malaysia ini.
itu biasa, sebab kita boleh tak setuju, tetapi kita tidak boleh menghina. Mempersekutukan Islam itu tak boleh. Ini biasa. Tetapi MC lakukan kecil ini di depan siapa? Depan siapa? Depan satu Malaysia, satu Mongolia. Nanti. Tapi apa nanti mereka? Dia membisu 1000 bahasa. Seolah-olah memberi lampu hijau untuk sosok serang Islam. Ini wajah sebenarnya UMNO. Kawan-kawan, jadi kawan-kawan di Pakar, di Tengganu ini, nak sepuluh jamu ke? Ini juga saya nak beritahu di depan Melayu, di kampung-kampung, rusuk kampung, mereka beritahu makcik-makcik, Melayu, kakan-kakan, kita ni UMNO pertahankan Melayu, kita ni UMNO pertahankan Islam, tapi depan orang MCA, hina Islam, persenjataan Islam, dia membisu 1000 bahasa. Ini wajah sebenar mereka. Inilah yang saya tengah sifatkan orang seperti ini adalah orang yang betul-betul munafik. Ya, tuan-tuan perempuan, hipokrit ataupun munafik inilah. Dalam Islam ciri-ciri munafik itu ada juga. Apabila seorang itu dia bercakap, dia berusta. Satu. Yang kedua, apabila seorang itu berjanji, dia mungkin janji. Itu sifat yang kedua. Ciri yang kedua. Yang ketiga, apabila kita bagi dia amanah, dia khianat. Jadi kalau ciri-ciri tiga ini ada, orang itu sah munafik. Tapi, kalau daripada tiga ciri-ciri, ada satu pun boleh dikategorikan sebagai munafik. Amanah ini lebih daripada itu, tuan-tuan. Oleh yang demikian, sudah cukuplah UMNO juga dengan mempertahankan isu agama. Dan di kawasan Cina, kawasan Melayu, bagaimana UMNO gunakan teknik takut-takutkan orang Melayu? Mereka gunakan serpihan-serpihan siapa? Yang dulunya kawan saya. Siapa? Di Selangor. Dulu kawan saya, sekarang bukanlah. Seluruhnya teman-teman, walau apapun, siapa dia? Seluruhnya teman-teman, walau apapun, banyak pun, wang pakai hebat-hebat belakang. Ada gunakan serpihan-serpihan wang ini masuk kampung, gunungnya orang Islam dalam keadaan terancam. Kalau Pakatan Rakyat menang, DAP akan jadi Perdana Menteri. DAP Perdana Menteri, jangan main-main tuan-tuan. Hebat. Tapi orang UMNO sepihan ini, kalau kata bodoh dia marah, tapi dia terbuang lah tuan-tuan. Palingnya Malaysia ada 222 kursi. DAP pada 2008, saya nak tegaskan malam ini, kisah benar. 2008 dan raya yang lalu, DAP bertanding 34 kerusi di Semenanjung Malaysia. 34 kerusi paling mahal di Semenanjung Malaysia. 12, 5 di Sabah, 7 di Sarawak, 12 di Semenanjung Timur. Jadi campur sekali 34 campur 12 berapa? 46. Itu kerusi yang diheti tanding 2008 pada Piala Raya akan datang yang ke-13. Alah, tambah lagi 4 untuk diheti lah di Sarawak. Kita tanding 50 lah. Sebagai contoh 50. Kalau di EP kali 50 kursi, di EP kalau kali ini lah sokongan Cina, Melayu, India padu kuat untuk di EP, kita doakan seandainya Tuhan mengizinkan di EP menang habis 50.
menang ada 50 kursi, mananya MCA hancur, MCA kosong, gerakan kosong, hancur, MCA dan gerakan, DAP menang 50 kosong. Boleh kami DAP jadi Perdana Menteri? Boleh? Nggak tumbuhkan kerajaan, 112 kursi, anak kita Raja 6 pun tahu. Tapi UMNO ini dari 25 tahun tak apa-apa lah. Pangan dulu gini lah selamanya. Belum cukup dengan itu, mereka tunjuk TAP bersama PAS nak tumbuhkan negara Kristian. Negara Kristian. Ha, ini lagi hebat, tuan-tuan. MCA masuk kawasan China, PAS TAP nak tumbuh negara Islam. UMNO masuk kawasan Melayu, nak tumbuh negara Kristian. Satu Islam, satu Kristian. Mana satu betul, tuan-tuan? UMNO dan MCA pun bercerai dalam waktu. Jadi tuan-tuan cukuplah. Jangan kita percaya gaya-gaya sebaran yang kecil ini. Kali ini persoalannya bukan ini. Kali ini objektif kita, matlamat kita adalah untuk bangkit, sama-sama kita nak ubah sekarang, selamatkan Malaysia, kerana kita nak memperbaiki bobloknya sistem kita. Studio? Kerana negara kita kaya dengan hasil mahsul. Malaysia ni kaya banding Singapura. Kalau kita urus tadi dengan baik, tuan-tuan, percayalah, kita berada di harapan, bukan di belakang Singapura, bukan di belakang Vietnam, bukan di belakang Thailand dan sebagainya, bukan. Kita sepatutnya ada di depan. Begitu juga dengan negeri Terengganu, negeri Penyu ini, tuan-tuan. Satu tahun, 2 bilion. Budget belanjawan 2 bilion. Besar. Selangor yang kaya. Ekonomi. Pemaju ekonomi. Peneraju ekonomi yang utama. Budget negeri Selangor 1.6 bilion saja. Terengganu bahagia. Sebab apa? Terengganu ada minyak. Lautan Terengganu ada minyak, ada gas. Tuhan Maha Kuasa bagi, kurniakan minyak dan gas kepada rakyat Terengganu. Jadi rakyat Terengganu, kerajaannya wajib urus tadi dengan baik supaya rakyat hidup dalam keadaan bahagia. Itu baru kerajaan. Tapi saya nampak, saya datang banyak kali di Terengganu dah. Pembangunan di Terengganu terang kabur. Rakyat tak macam di negeri Selangor. Amal yang dipinggirkan, kenapa begitu? Saya di Selangor, saya cukup kagum. Cukup kagum dengan Terengganu. Sebab apa? Sebab apa? Terengganu ada minyak. Terengganu ada gas. Di Selangor, saya selalu bersama nelayan keluar laut, Selat Melaka, di Sekincang. Angkir ikan dan sebagainya. Cari-cari tak ada minyak. Cari-cari tak ada gas. Pernah ambil cari dah. Tak ada. Selangor tak ada. Tapi Terengganu ada. Kenapa Terengganu masih ketinggalan belakang dalam arus pembangunan? Kenapa? Ini persoalan yang patut kita pikirkan sejak malam ini. Bermula malam ini, tuan-tuan, kita kena bangkit. Untuk bersama momentum kebangkitan rakyat pada kali ini. Kita kali ini bukan bicara persoalan apa? Persoalan tentang perkawaman. Tidak. Kali ini DAP, PAS, PGR bercantum sebagai satu pasukan untuk menawarkan dasar-dasar yang untuk mempertahankan hak rakyat sekiranya kita marah ke Putrajaya. Seperti apa? Ada kereta kita nak turunkan. PTPTN, tuan-tuan perempuan, yang memelumpui rakyat. Anak muda kita lepas universiti tanggung hutang. PTPTN ini kita nak kaji, kalau kita urus tadi dengan baik, tak ada ketirisan, tak ada kebocoran, tak ada rasuah serewek,
kita boleh bagi pendidikan percuma dan peringkat prasekolah, peringkat sekolah rendah, peringkat menengah, dan juga peringkat universiti. Jadi sokong pakatan rakyat tuan-tuan kali ini, kita yakin, tak percaya lah tuan-tuan perempuan, kita akan laksanakan yang terbaik untuk rakyat. Boleh tak boleh? Jadi saya nak kupas sedikit tentang bajet. Tuan-tuan perempuan, bajet yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Satu Malaysia, Satu Mongolia pada 28 hari bulan 9 September, saya masih ingat dalam ingatan sebulan lepas. Tuan-tuan perempuan, hari itu saya berada di Kedah untuk menghadiri satu jamuan makan malam di AP Kedah. Dan pada hari itu, hari Jumaat, saya sampai ke hotel pukul 4. Saya memang menunggu. Saya mengambil masa untuk mengikuti secara langsung pembentangan bajet. Kerana apa? Kerana saya merasakan kali ini, bajet kali ini cukup penting. Saya mau jadi saksi. Saya mau jadi saksi untuk menuntun bajet, pembentangan bajet kali ini. Kerana satu alasan. Satu alasan. Yaitu bajet kali ini yang dibentangkan oleh Najib adalah bajet 2013 dan merupakan bajet yang terakhir yang dibentangkan Perdana Menteri dan UMNO Barisan Nasional yang terakhir pada tahun harapan, insyaAllah Dato' Sri Anwar Ibrahim akan membentangkan bajet untuk 2014. Boleh tak boleh? Oleh yang demikian saya terpanggil untuk jadi saksi menuntut bagaimana hari yang bersejarah ini, hari ini dalam sejarah. Maka saya tunggu-tunggu pukul 4:30. Apabila kita menunggu, Najib keluar dengan bagnya dan saya terperanjat. Najib pakai baju hijau. Mananya nawa itu kita, kalau nawa itu kuat untuk hijau ke Putrajaya, Najib pun sokong tuan-tuan perempuan, betul tidak? Beliau pun nawa itu kuat, kita hijau sampai ke Putrajaya. Jadi tuan-tuan perempuan, pada kali ini saya dengar daripada awal sampai habis, lebih kurang 3 jam, saya tak nampak bagaimana halal tujuh negara yang nak dibawa oleh satu Mongolia ini, tuan-tuan. Ada ilet pocik. Yang saya dengar, bagaimana untuk memerteras rasuah, mengelakkan ketirisan, kebocoran, pemborosan. Tak ada ilet. Yang saya dengar hanya satu, yaitu berita baik untuk rakyat. Bulan 11, rakyat boleh letak. Kemudian bulan 1 akan diberi bantuan rakyat satu Malaysia 500 riyal. Yang kedua 2.0. Itu saja. Tuan-tuan, dia nak bagi duit sepatutnya kita seronoklah sebagai rakyat. Tetapi kalau kita pikirkan secara terperinci, rakyat sepatutnya rasa sedih. Kerana pengurusan kewangan kita dalam keadaan kritikal. Bajet kita sudah 16 tahun berturut-turut defisit. Apa maksud defisit orang kampung tahu tak? Defisit maksudnya pendapatan kita yang kita boleh oleh negara, hasil untuk negara, tak cukup menampung perbelanjaan. Contoh. Ada kakak sekalian. Isi keluarga, Saudara Ahmad di sini. Saudara Ahmad, engineer. Satu bulan gaji RM5,000. Istri kesayangan, pandai belanja. Satu bulan dia belanja RM7,000. Gaji suami RM5,000. Istri belanja RM7,000, hebat. Hebat. Satu bulan, boleh tahan. Dua bulan, masih lagi. Tiga bulan, sikit goyang.
4 bulan pinjam sama saudara kemarin, 5 bulan pinjam sama kawan, 6 bulan pinjam sama alun, bulan ke-7 pinjam sama alun yang kedua, bulan ke-8 orang berhira ujung orang Melayu lari. Sebab tak boleh bayar hutang. Orang Cina cakap apa? Kalau pengurusan sedemikian divisik betul-betul 16 tahun kita ada hasil masuk kau kebabi pun dan pelak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan main-main. Sebab duit kita ni kita kena jaga dengan baik. Sepatutnya kalau duit kita untung bajet surplus bagi duit kepada rakyat kita bangga, terima kasih, syukur, alhamdulillah. Tetapi ini duit tak cukup. Dia tak cukup nak bagi duit. Apa dia nak perkahiran ini tuan-tuan dan puan-puan? Tak apa tuan-tuan dan puan-puan. Dia nak bagi, kita ambil. Dia bagi, kita ambil. Tuan-tuan dan puan-puan, bulan 1 dia bagi, tuan-tuan kena ambil. Wajib ambil. Sebab ini duit daripada kumpulan wang disatukan. Wang daripada pembayar cukai, wang rakyat, wang tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kena ambil. Kalau wang itu 500 dia, wang Rosmah dan Najib, jangan ambil. Sebab belum tentu halal. Jangan ambil. Tapi wang negara, wang rakyat, kita ambil. Apabila ambil, ucapkan terima kasih. Kemudian, bagi RM300 kepada siapa? Kepada istri kita yang tersayang. Untuk belanja, sebab harga barang naik. Gula naik. Minyak naik, roti naik, susu naik, semua diskon naik, naik harga. Kita bagi 300 untuk belanja sikit. Hingga 200 dia. RM100 boleh pergi kedai mama, makan kedai, kedai tom yam, makan nasi kerabu dan sebagainya. Dia tarik. 100 lagi simpan. Ada terlama pakatan rakyat, anjurkan oleh Ustaz Saifu dan teman-teman di Pakar, bagi derma 20-20. Boleh tak boleh? Hingga 50 simpan biar raya sampai umum biar raya dewan ditugaskan tuan-tuan tolong pasang bendera, pasang poster yang 50 ini belanja semua untuk pasangan raya. Boleh? Kalau semangat macam itu saya yakin dan percaya dengan kita ada harapan untuk kawan kali ini. Dan tuan-tuan amno Najib belum cukup dengan itu. Bajet kali ini dipanjangkan RM500 panjangkan RM250 kepada pemuda-pemuda kita. Sasarannya anak-anak kita yang umur 21 tahun. Orang yang 21 tahun ini boleh buat apa? Boleh mengundi. Mananya apa yang dikerjakan oleh pengurusi DSPP kita pusat, Surah Hupang Chow. Pemuda-pemuda anak kita Melayu, Cina, India, Iban, Kanazan, mereka sudah muak dengan UMNO balik dari sini, itu betul. Sebab mereka terpaksa gunakan duit untuk beri undi mereka. Nah ini satu cara UMNO balik dari sini. Ada kawan saya di Melaka, orang Cina, anak muda boleh beritahu saya, dia kata tak apalah, saya umur 22, dapat duit kali ini. Dapat duit RM250. Tak apa, saya ucapkan terima kasih. Saya suka bawa kereta, buka ejos. Dia bagi duit RM500 untuk rakyat biasa, bagi anak muda RM200. Sama ada dia brim ke, ataupun saya pasang ejos dengan brum, brum. Dia bukan brim, brum, brum. RM250, satu malam habis. Tapi undi kami tetap tidak beranjak untuk pakatan rakyat. Setuju? Nah ini anak muda tuan-tuan dan puan-puan. Oleh yang demikian tuan-tuan dan puan-puan, ingat bajet tak ada benda yang kita boleh banggakan. Transformasi hanya sebagai satu slogan saja, tak ada benda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ingat, UMNO sekarang hilang hujah, hilang modal untuk berhujah dengan pakatan rakyat. Mereka nak berdepan dengan pemimpin kita gagal. Walaupun mereka ada ini tiga suku, putusan meloyak. Ada putusan meloyak,
ini tidak suku, tetapi mereka juga tak yakin. Tak yakin. Mereka caranya berhujat dengan fakta, bukan angka. Pakatan rakyat, pemimpin pakatan rakyat, kita berhujat dengan fakta. Amnya bukan angka. Nah, ini perbezaannya antara pemimpin pakatan rakyat dengan masyarakatnya. Justru itu, mereka tak ada gunakan hujah untuk lawan kita, apa anda guna? Mereka guna satu cara, yaitu mereka kembali ke zaman batu, zaman purba. Apabila kita ceramah di Terengganu, tak ada kacau malam ini. Tapi saya ceramah di Melaka, Pak Melaka, di Johor setengah tempat. Kita ceramah di sini, UMNO di situ. Belum cukup dengan itu, apa yang mereka lakukan? Mereka upah pemuda-pemuda UMNO 30 ringgit dengan motor rum 30 ringgit. Kita kerama dia bahan batu, bahan terawusu, bahan botol, mineral water. Itu pelanggan mereka sekarang ini. Keruncak keganasan mereka sehingga ke tahap kritikal. Apabila Dato' Sri Anwar Ibrahim pergi ke mana-mana, kami mereka dipecahkan. Belum cukup dengan itu, Pak jelajah mereka Dato' Sri Anwar Ibrahim pusing keliling seluruh negara. Tiga tempat UMNO gunakan cat merah untuk simbah cat tersebut. Ada tidak? Adakah saya fitnah? Saya tidak mau fitnah. Dalam Islam, memfitnah itu lebih bahaya daripada membunuh. Saya tidak mau. Jadi contoh dan perempuan, ini fakta. Sekarang ini UMNO bukan saja takut kepada momentum kebangkitan rakyat, tetapi UMNO juga takut kepada BAS. Sebab itu BAS pun disimbak kamera. Nah, ini yang berlaku. Akhirnya, Dato' Sri Anwar Ibrahim pada 16 hari bulan September, beliau mendapat sokongan daripada Kopor Kopra. Sekarang ini, ramai toke-toke besar, Kopor Kopra, mereka sudah berani menampilkan diri menyokong pakatan rakyat. Dulu, mereka takut, tak berani nak sokong pakatan rakyat. Kalau nak bagi duit pun, suruh-suruh, sumbang sedikit, lama putar gani, nak pukul. Tetapi sekarang, lama toke-toke tampil ke depan, kopra-kopra-koprak, yang selama ini sembunyikan diri, sekarang ini mereka tampil ke depan. Bukan saja bagi duit, sekarang mereka bagi kapal terbang, jet. 16.9, pemimpin PAS, Dato' Sri Anwar Ibrahim, DAP, naik jet pribadi, pergi ke mana? Yang pinjam oleh kawan, pergi ke Sabah. UMNO Red Team, UMNO Mahmada, utusan Malaysia, ini juga suku. Pergi jetkan, oleh mana orang ini datang? Kenapa Dato' Sri Anwar ada jet? Oh, macam-macam pun, baru dia tahu. Baru dia rasa. Ha! UMNO berhenti. Sakit hati. Sebab apa? Ada dua kemungkinan. Satu, mereka khawatir kenapa toke-toke besar, toko-toko korporat ini semakin menghampiri, mendekati toko-toko pakatan rakyat. Maknanya UMNO sebagai sebuah kapal yang hampir nak tenggelam. Ini satu. Yang kedua, mereka marah. Sebab apabila kita ceramah, dia boleh balik batu, balik ke lukus itu. Apabila Anwar naik bas, dia bersibak kamera. Tapi kali ini, Anwar naik kapal terbang. Pemuda Anwar 30 inci ini nak balik dengan batu, tak kenal. Nak simbak kamera kapal terbang, tinggi sangat. Akhirnya Anwar sakit hati. Mereka gunakan media untuk serang pakatan rakyat. Nah ini, wajah semuanya UMNO ketika ini. Situasi sekarang, soal jenderal mereka dalam keadaan terdesak.
di negeri Selangor saya nak kasih tahu tuan-tuan dan puan-puan, UMNO ada empat puak. Ada empat. Satu puak siapa? Her Toyo, bantan Menteri Besar Selangor. Her Toyo, kawan dan lawan saya sepanjang zaman. Kalau dia pengurusi Jawa Selangor, saya timbalan. Ini dia, dia satu puak, puak Jawa. Puak kedua, Samseng Nyo Omar, Menteri Pertanian Samseng Nyo Omar. Itu puak dua. Puak ketiga, Muhammad J, Insinyur Muhammad J, ahli parlimen Sepang, bekas Menteri Kerja Raya. Muhammad J, dia satu puak, tiga puak. Tambah lagi satu, ketua pembangkang di Dewan Negeri Selangor. Siapa dia? Bukan ketua pembangkang, bukan ada ahli di Jawa ini. Dia suara jati, akidah yang terkesong akidah. Dia asal akidah yang terkesong akidah. Tidak istiqamah dalam perjuangan. Ketua pembangkang di Dewan Negeri Selangor, nama dia Dato' Satin Lima. Jawa, dia satu puak, ada empat puak. Mereka bergaduh hari ini. Setiap hari mereka bergaduh. Sebab apa? Masing-masing nak menampilkan calon masing-masing. Calon masing-masing mereka nak menampilkan. Hari ini Najib tak berani nak menetapkan siapa calon di Selangor. Tak ada calon di Sungai Besar, calon parlimen Sabah Benar, calon parlimen Hulu Langat. Tak ada. Sebab kalau nanti putuskan hari ini, mereka akan lawan sesama mereka. Lalu hari ini budaya UMNO dulu kini dan setelah dulu. Jadi tuan-tuan, UMNO dah tak kuat dah. Percayalah, UMNO dah tak kuat dah. UMNO hanya kuat di depan TV3. UMNO akan kuat putusan budaya. Buang TV3, buang budaya ini, hancur UMNO. Itu saja. Jadi sekarang ini bulan yang lepas saya bercerama di Melaka. Balik sampai salam pukul 1:30 sampai salam 1:30 pagi. Habis kereta, habis minyak, masuk stesen Petronas isi minyak. Berhenti sekejap. Kena isi minyak, ada sebuah kereta datang. Dia punya isi minyak. Tiga orang. Dia panggil saya. Eh, lagi sekejap. Apa lagi? Oh, dia pun Jawa. Rupanya kawan Jawa yang lama tak jumpa. Haa, dia kata, wey. Pasal apa isu tu? Jam 1:30 kau orang mulai. Kenapa dah pukul 1:30 pagi? Kenapa kau orang baik? Saya jawab. Lah, ini pemimpin pangkat raya. Dino-dino sabang tu ni ceramah wey. Kita orang mau radio. Dari Indonesia pun nak ngono. Bungi-bungi ceramah lah. Saya kata ini pemimpin pangkat raya. Tak ada Indonesia, tak ada radio. Tiap-tiap malam tidak ceramah. Sana sini sampai mesej kepada rakyat. Macam apa? Macam monkey lego marketing. Meniaga kalau malam. Kadang-kadang sampai ke rumah, mulai ke rumah jam 4. Jam 4. Pegang kanan istri dan tidur. Makan dia tidur lah. Nah ini, oh kawan saya pun gelap, dia kata betul. Kamu dia kata isi-isinya, sama mak, kita minum dulu. Saya kata minum mana? Dia kata ini restoran mama 24 jam. Restoran mama 24 jam. Oke, kami lama tak jumpa, masuk. Awal masuk dia mama. Duduk, sekejap, aneh mama, ini dia mama, dia datang dan tulis. Order, ambil order. Dia tanya saya, apa nak minum? Saya beritahu, teh tarik una. Teh tarik una. Mananya teh tarik satu lah. Apa yang mau makan? Roti tarik satu. Roti satu. Waktu ditanya kawan Jawa yang merayu itu. Kawan Jawa. Apa yang mau minum? Olik satu. Makan roti nan. Roti nan itu roti tanpa peti. Ya tanpa kepalan peti itu. Roti nan. Hanya seorang lagi. Apa yang mau minum? Milo satu. Makan. Kalau saya makan roti pisang satu.
seorang lagi dari Jawa, pasti dia pinggir-pinggir kepala kisah rokok bulan dalam kamu jawab aneh ke saya, woi, mau minum apa? Saya mau TOS 1 apa lu mau makan? Kawan saya serampel dia jawab, lu apa ada tuan? Aneh itu kata, woi, saya main ada lukino ini tulis atas ini kita ada roti sardin, roti nan, capati pun ada, roti bawang, pelanca semua ada, apa lu mau? Kawan saya pikir-pikir setiap dia kata, dia kata saya mau roti najib satu, roti najib satu, aneh itu pun marah, woi, saya macam-macam roti ya lah, roti najib tak ada. Kawan saya kata, ada, dia kata, ada, mereka betul enggak. Kemudian saya tenangkan mereka, waktu kawan saya jawab, yang jawab itu, aneh, roti nasi pada itu roti nasi, maksudnya roti tanah telur dinyalah, roti kosong. Sebab nasi tanah telur tak berani berdebat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak berani berdebat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ini tanah telur dinyalah, roti kosong lah. Sekarang di Sealam, tuan-tuan, setiap pagi ramai warga-warga Sealam pergi ke restoran Mama. Mereka order pesan eh tarik una roti nasi una. Nampak tak bagaimana rakyat kita pandang pemimpin nasi ini? Rakyat nampak hina pemimpin ini, hilang dibawa, hilang kredibiliti sebagai seorang pemimpin, betul tidak? Kita berpolitik bahaslah, debatlah, gunakan television secara langsung, biar rakyat yang jadi hakim, biar rakyat yang menilaikan ini sepatutnya. Macam siapa? Contoh yang berhormat Salahuddin Ayo, ahli parlimen kebangkitan, nak presiden PAS. Beliau berdebat dengan Datuk Salahuddin Abdullah, ahli majlis tertinggi UMNO, perangkat ahli parlimen termeluk ikan patin terboyak. Mereka dua ini, satu wakil PAS, satu wakil UMNO, berdebat. Rakyat jadi hakim. Ini secara langsung, inilah budaya yang sepatutnya kita amalkan. Bukan kain batu, bukan kain telur, betul. Dan kemudian disusuli dengan siapa? Kali Jamaluddin, ketua wanita, bukan, ketua pemuda Amos, dengan saudara Rahidi Ramli, pengarah strategi IDR. Mereka berdebat, ini secara langsung, Astro, Sinar, isu apa? PT, PTN, Pakatan Rakyat Janji, setidaknya rakyat bagi mandat, Partai Raya akan datang, kita menang di Putrajaya, insya Allah kita akan bagi pendidikan percuma dan pada sekolah, sekolah rendah, sekolah berjenjang dan universiti. Kita mampu lakukan, kita boleh hilang ketidaksan, kebocoran, rakwa, kita mampu lakukan. Itu tadi kata, jadi kita, kali kata, enggak bisa dong. Kalau bagi percuma, beda. Wah, otak dia teman-teman. Nah, ini, tapi rakyat dinilai, apa rakyat dinilai? Dan begitu juga dengan Limbuan ini, Setiausaha Agung di YB, Ketua Menteri Perhubungan, ya, berdebat dengan Presiden mau cari angpau. Cua, soilet. Debat sekali, secara langsung. Debat dua kali, secara langsung. Hal ini lah, budaya yang sepatutnya kita praktiskan. Bila Dato' Sri Najib, roti Najib ini, tak berdebat dengan Anwar, berbilang, tak berani, takut, muncul ngomong beji, pengecut, baco. Ayah yang sepatutnya diberikan baco lah. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Tak apa, ini orang pemimpin macam itu tak lama dah. Tak lama dah, biar. Dan sekarang ni, saya nak tumpukan satu isu yang terakhir. Kalau pemimpin di Selangor, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang di Selangor saya
dengan seluruh sampah untuk menegakkan kepada rakyat bagaimana wajah sebenar UMNO di Selangor yang sekarang ini menggunakan kita juga media urusan beliau serang kerajaan di Selangor tiap-tiap hari, siang hari dan siang malam. Betul? Isu apa? Air. Isu kalam. Kalam. Isu kalam di Selangor siapa? Anak. Suasoye. Isu kalam. Saya nak beritahu anda, suasoye ini tak perlu untuk sibuk dengan kalam. Untuk bersibuk, jaga betul-betul tidak apa-apa. Fakta yang diberikan terlalu keuangan Pak ketawa dengan dia sebab tidak mengikut fakta. Sekarang kita dah buat 3-4 kali pendapatan terbuka, jemput anak tua soleh datang, orang takut, enggak berani datang. Wakil dari kerajaan negeri Selangor datang, MCA tak datang, tapi ini kacau. Inilah wajah sebenar. Wajah sebenar mereka. Dan sekarang kita juga tegakkan bagaimana mereka salah guna kuasa, bagaimana mereka rasuah dulu kini dan selamanya. Kalau rakyat yang bagi banyak kepada mereka, awas kuasa pada. Maka dengan itu saya kumpul berbagai maklumat. Baru-baru ini saya tegakkan 3 perkara penting, 3 isu skandal tentang UMNO di Selangor. Isu yang pertama, malam ini saya sepintas lalu. Kalau nak cerita isu ini kena 3 jam, tapi sepintas lalu saja malam ini. Isu pertama, saya ada geran tanah. Geran tanah cara rasmi bagaimana membuktikan UMNO rampas tanah rakyat. Ada seperti tanah di Tanjung Karang, betul-betul pekan Tanjung Karang, pekan macam dipakai di pekan Tanjung Karang. Sekarang ini stater tanah tersebut adalah Balai Raya. Balai Raya tempat kegunaan awam, Balai Pakal, Balai Raya. Kita cek sekarang sudah dimiliki oleh UMNO bahagian Tanjung Karang. Mereka beri? Tidak. Saya dapat dokumen, mereka mohon sewaktu zaman Harto UMNO bahagian Tanjung Karang mohon tanah tersebut 47,000 kaki persegi, lebih kurang 1 hektar, lebih sikit. Dia mohon oleh kerana UMNO mohon dengan kerajaan UMNO dan pertimbangkan kerajaan UMNO, akhirnya UMNO lulus kepada UMNO. Berapa premium dia? Berapa premium yang dikenakan? Karena premium dia jutaan ringgit. Sebab bangunan perniagaan, bangunan komersial, tanah komersial, bukan pertanian. UMNO Tanjung Karang mengatakan mereka tidak mampu, tak ada duit, fulus tak ada. Akhirnya mereka merayu kepada UMNO. UMNO buat kertas kerja, rayu pejabat tanah, UMNO rayu kepada kerajaan UMNO yang mengimbangkan kerajaan UMNO, akhirnya rayuan diluluskan. Berapa premium baru? 1 kaki persegi, 1 ringgit, 47,000 saja. 47,000 tanah pertama UMNO rapat, 1 kaki di pekan Tanjung Karang, Balai Raya, UMNO 1 ringgit. 1 kaki persegi, 47,000 UMNO bayar. Contoh bagaimana UMNO sapu tanah raya di Selangor, di tengah Bali Maya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 1 keping tanah di Tanjung Karang juga, di mana Sungai Kajang, kampung Sungai Kajang. Berapa perluasan? 3.3 hektar. Dalam geran yang saya ada, UMNO bahagian Tanjung Karang pemilik. UMNO bahagian Tanjung Karang. Waktu permohonan dilakukan, UMNO mohon kepada UMNO dan pertimbangkan UMNO, lulus kepada UMNO. Berapa premium? Jutaan ringgit.
kabir amno kada rasmi le dikada uli maka amno mohon Taiwan penyem tanah itu kita siapa tanah komersial bangunan perniagaan surat daripada jabatan penilaian persekutuan yang saya ada waktu itu nilaian semasa 3.3 juta harga tanah tersebut 3.3 juta. Amno mohon Taiwan penyem akhirnya kerajaan Amno luluskan. Berapa dia bayar? Sedatuh 30 ribu saja. Sedatuh 30 ribu. Jatuh satu kaki persegi, satu ringgit. Unyil wali. Unyil wali satu ringgit. Nampak tak? Apabila Amno bayar, Amno buat kepada orang ketiga, Amno boleh buat 3 juta lebih tuan-tuan. Ini nak jaga wajah sebenar Amno rapat tanah rakyat. Rakyat didahulukan, Amno didahulukan tuan-tuan. Ini wajah sebenar Amno. Belum cukup dengan itu. Saya rasa di Terengganu ada dengar cerita Usul Jaya Pak, cerita saya banyak kanak-kanak di Terengganu disapu oleh pemimpin Amno. Kenapa? Di Terengganu juga begitu. Saya melakukan kajian ketiga. Ada seorang pemimpin kurnurnya hebat, tapi orang ini dia pertahankan hak rakyat, hidup Melayu, tapi curi-curi dia masuk mohon tanah. Zaman Amno dia masuk mohon tanah. Berapa dia mohon? Banyak. Oleh kerana Amno mohon kepada Amno, pertimbangkan kerajaan Amno, akhirnya meluluskan kepada Amno, pemimpin Amno. Berapa tanah dia dapat? Satu ekar? Bukan. Dua ekar? Bukan. Tiga ekar? Bukan. Lima? Bukan. Itu tujuh? Bukan. Sepuluh? Bukan. 15? Bukan juga. 20? Bukan. Dia dapat 30 ekar. Berapa premium yang dikenakan? 9,760 ringgit. 9,760. Ini bukan nombor itu. Yang nanti contoh. Nah, untuk orang Islam, itu haram. 9,760. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya. Kalau kita bagi tanah 30 ekar kepada tuan-tuan dan puan-puan, bayar 9,760. Enggak. Oh, semua enggak. Saya enggak. Tapi kita tak ada peluang. Sebab kita bukan peroni mereka. Jadi tak ada peluang. Uang ini siapa? Dalam jaya rasmi Iran, nama dia Noh bin Haji Omar. Noh bin Haji Omar. Oleh spesial peran Dewan Ahad malam ini, kolom cantik. Noh bin Haji Omar. 30 ekar. Depan Melayu, pertahankan Melayu. Depan Melayu, pertahankan Islam. Senyap-senyap dia satu 30 ekar. Saya nak tanya kawan-kawan UMNO ni. Pakar ni, ada di belakang kawan-kawan UMNO, kawan kita. Ada titik-titik kini pun ada, tepuk cawangan pun ada, malam ini tak apa kita mengalurkan kedatangan. Nanti manumah ke dan lepuk tak apa. Tapi saya nak tanya satu soalan. Kamu berempat pulas, kempin untuk UMNO siang malam. Yang raya tolong pasang bendera, kadang-kadang panjang pokok dan jatuh pun ada. Berapa kamu dapat tanah? Berapa? Tak ada dapatnya. Tapi pemimpin kamu yang kamu angkat 30 ekar di sapu. Orang ini dikatakan mau jadi menteri besar Selangor. Belum jadi menteri besar, sapu 30 ekar. Kalau jadi menteri besar 3,000 ekar pun habis tau. Ini musibah untuk rakyat negeri Selangor, tuan-tuan membuat. Setuju tidak? Oleh yang demikian, normali saya akan ekori dan kemudian saya cek balik dalam dokumen tanah tersebut ada satu kredit. Satu kredit di mana dibekukan oleh seorang toki Cina, satu syarikat. Nama syarikat dia Pristine Agro Food Selian Berhad.
Orang kincan, saya tahu. Saya cek aturan sumpah, surat aturan sumpah, aturan berkanun. Dalam aturan berkanun tersebut saya ada bahwa syarikat kami Christine Agrofood dengan Naoma adakan usaha sama untuk tanah 30 hektar ini menternak udang. Ternak udang. Kita dorong dia jadi Menteri Pertanian, dia jadi Menteri Udang. Ternak udang. Saya cabar Naoma, kamu rasuah, kamu salah guna kuasa, kamu seredek, conflict of interest. Bercanda kepentingan. Sebab kamu Menteri Pertanian. Jaga udang, jaga ikan, jaga ketam, semua jaga. Dalam portfolio kamu, betul? Kamu terlibat dalam penternakan udang, salah guna kuasa, rasuah. Naoma berhenti, dia marah ke saya. Dia nak saman saya 10 juta, tuan-tuan perempuan. Tetapi tuan-tuan perempuan, saya nak beritahu siapa Naoma nak saman-saman. Tapi kena jawab. Saya nak tahu kenapa kamu terlibat projek udang ini. Akhirnya dia kata, dalam surat apa? Saya Menteri Pertanian. Takkanlah saya nak menternak udang, rasa hati bagaimana nak jadi petani, tak boleh ke? Nah, itu jawapan yang pertama. Keesokan dia tukar jawapan. Dia tukar jawapan. Yang amur itu tak tukar. Tukar jawapan, dia beritahu Malaysia ini, beritahu Surah Kabar Cina, dia kata sekincang ini bangang. Dia kata, saya bangang lah, buruk. Dia kata, bagi contoh, dia bagi contoh. Takkan Menteri Perumahan, tak boleh beri rumah. Nah, itu rumah dia tak. Takkan Menteri Perumahan, tak boleh di rumah. Esok hari saya jawab dalam surat khabar. Saya beritahu Naoma. Wahai Naoma. Menteri Perumahan boleh beri rumah. Tetapi Menteri Perumahan tidak boleh terlibat sebagai pemaju beri rumah. Dia hanya rumah tak boleh. Menteri Perumahan boleh beri rumah. Tetapi Menteri Perumahan tidak boleh terlibat sebagai pemaju bina rumah. Tak boleh. Sebab dia bercanggah dengan portfolio yang dia pegang. Konflik of interest. Percanggahan kepentingan. Rasuah sekali. Begitu juga dengan kamu. Sanksi Naoma. Kamu Menteri Pertanian. Kamu boleh beli udang. Kamu boleh makan udang. Termasuk dengan otaknya. Tetapi kamu tidak boleh terlibat usaha sama mencenangkan. Ini salah guna kuasa, slaving, conflict of interest. Betul tidak? Saya minta Naoma letak jawatan. Kalau dia letak jawatan, dalam masa sebulan dua ini, kita akan bawa dokumen pergi ke laporan polis dan SJM. Kita akan ekoi Naoma ini sampai ke lubang cekik. Boleh tak boleh? Belum lagi. Skandal Pulau Balik, orang Cina mangga meluat dengan Naoma. Pulau Balik harga jatuh. Belum cukup dengan skandal penyepari 164.8 juta yang saya bangkitkan semalam di Sinjan. Kita sudah buat laporan polis, minta FBI siasat kenapa dia bagi penyepari sah subsidi kepada dua syarikat 42 ribu tan satu tahun. Sampai lebih daripada separuh daripada seluruh 80 ribu. Satu tahun monopoli oleh dua syarikat ini. Satu syarikat di Tanjung Karang, Haji Mano. Anak dia, nama dia Fahad Hasan, AKK Amno Bahagia Sungai Besar, Kroni Naoma. Satu lagi syarikat Seri Merbo di Kedah. Seorang pengarah dia, Dato Rais Jainuddin, bekas Expo Kerajaan Negeri 9, juga Kroni Naoma. Dua orang ini dia bagi lebih separuh kotak subsidi penyepari. Ini satu penyelewengan, salah guna kuasa, FDM, siasat, Naoma. Tangkap, jangan tak tangkap. Boleh dalam apa boleh, tuan-tuan? Sekian saja tuan-tuan untuk malam ini. Yang penting, saya minta biar rakyat akan datang. Tuan-tuan kita sepakat melalui Cina India. Jangan kira bila biar raya. Kita kena kerja sebagai satu pasukan. Sama ada hari ini atau minggu depan, sama ada minggu ini atau minggu depan, sama ada bulan ini atau bulan depan, sama ada tahun ini atau tahun depan. Biar raya sampai, ayo sehati, sejiwa,
sebangsa, senegara, kita pakat undi, pakatan rakyat, lampas negeri Terengganu, marah ke Putrajaya, insya Allah. Sekian saja, terima kasih, nanti menonton, sese, terlilaan.